Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib dan Aisyah yang Allah muliakan, insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sedang membahas tentang hukum-hukum seputar salat berjamaah. Dan yang kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tentang kapan seseorang dihitung mendapatkan pahala solat berjamaah. Sekedar mengingat kembali, yang paling sempurna pahalanya yaitu mereka yang mengikuti solat berjamaah dari awal takbiratul ihramnya imam. Jadi dapat melakukan takbiratul ihram bersama imam. Kalau tidak ada masalah yang lain, pahalanya sempurna. Itu yang dimaksud oleh Nabi 25 atau 27 derajat. Namun para ulama-ulama mazhab, imam-imam mazhab yang empat, mereka mengatakan mendapatkan pahala solat jamaah selama imam belum melakukan salam. Selama imam belum melakukan salam. Dan kita sempat bertakbiratul ihram walaupun tidak sempat duduk bersama imam. Habis takbiratul ihram, imam kemudian salam, sudah dapat pahala jamaah. Karena tadi ketika takbiratul ihram, imam masih di dalam solat. Tiga mazhab mengatakan seperti ini, kecuali mazhab Malik yang mengatakan baru dapat pahala jamaah apabila dapat satu rakaat bersama imam, baru dapat pahala jamaah. Namun tiga mazhab yang lain menyatakan hampir sama, asal kita dapat takbiratul ihram dan imam belum menyelesaikan salam akhirnya, dihitung dapat pahala jamaah. Walaupun pahala jamaah itu tidak sama dengan mereka yang solat dari awal takbiratul ihram bersama imam. Baik.
Jadi itu tentang pahala ketika melakukan jamaah. Kita sambung berikutnya. Idrak al-fariidah ma'al imam. Kapan seseorang disebut mendapatkan salat bersama imam? Tadi mendapatkan pahala. Sekarang kapan seseorang disebut mendapatkan salat? Artinya dia tidak perlu mengulang salatnya dan dia dapat rakaat bersama imam. Nah, itu kapan hitungannya? Ittafaqa a'immatul mazahib, sepakat imam-imam mazhab, ala man adraka al-imam raki'an fi ruku'ihi, barang siapa yang mendapatkan ruku' bersama ruku'nya imam, fa innahu yudriku raka'ah ma'al imam, maka dia telah mendapatkan rakaat itu bersama imam. Wa tasqutu anhu al-qira'ah, maka gugurlah semua bacaan yang diwajibkan untuknya. Dan ini berdasarkan hadis Nabi, man adraka raka'atan minas salah ma'al imam faqad adraka salah, barang siapa yang mendapatkan ruku' dalam salat bersama imam, maka dia telah mendapatkan salat tersebut, artinya mendapatkan rakaat tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini kesepakatan dulu bahawa kita ini ketika melakukan salat bersama imam dihitung dapat rakaat. Ketika kita mendapatkan rukuk bersama imam, artinya fa in raka'a ba'da raf'il imam ra'sah, kalau seseorang rukuk tapi imam sudah mengangkat kepala minar rukuk, dari rukuknya kita baru mulai rukuk, imam sudah mengangkat kepala dari rukuk, jadi ketemunya di tengah jalan, tidak sempat bertumakninah bersama imam dalam rukuk, lam tuhsab ar-raka'ah, maka itu tidak dihitung rakaat. Jadi kita datang, kita rukuk, pas mau rukuk, imam bangkit dari rukuk. Jangan dihitung rakaat. Berarti nanti solat kita harus tambah satu rakaat. Jadi jangan diada-adakan. Karena ada orang yang kadang-kadang malas menambah satu rakaat, dia mengambil kesimpulan sendiri. Dia langsung mengatakan dalam hatinya, ya sudahlah, anggap aja ada rakaat. Padahal berarti solat duhurnya cuma 3 rakaat. Solat insyahnya cuma 3 rakaat. Solat subuhnya berarti cuma 1 rakaat. Kalau dia mengada-ngada. Jadi ukuran dapat rakaat ketika kita rukuk, imam masih rukuk. Dan kita bersama imam itu sekurang-kurang sempat tuma'ninah. Yang dimaksud dengan sempat tuma'ninah, sekurang-kurangnya 1 tasbihah. Qadra tasbihah. Waktu kita baca Subhana Rabbiyal Azimi, imam belum bangkit dari rukuk. Nah, jadi kita sempat baca 1 kali tasbih masih bersama imam, itu dapat rakaat. Yang turun ketika turun imam naik, jadi pas dia merukuk, pas imam naik, tidak dapat rakaat. Maka jangan hitung rakaat. Nah, ini Bapak Ibu yang disepakati. Dia ada 2 model orang salat. Kalau dalam mazhab Syafi'i mengambil istilah muwafiq dan masbuq. Nah, ke situ dulu harus kita faham. Kalau dalam mazhab lain, itu mengambil istilah mudrik, lahiq dan masbuq. Ada 3 istilah.
Baik, lebih mudah kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i. Muwafiq orang yang datang mengikuti imam, masih banyak kesempatan dia membaca Al-Fatihah. Itu disebut muwafiq. Jadi ketika dia datang, imam baik dapat takbiratul ihram bersama imam, atau dia datang sedikit terlambat, tapi imam masih memulai awal bacaan surat pendek misalnya contohnya. Jadi bagi dia masih banyak kesempatan untuk baca Al-Fatihah. Ini disebut muwafiq. Aman dia. Nah, ini yang model begini. Imamnya rukuk, dia tidak wajib rukuk segera. Dia bisa menyempurnakan dulu. Apakah Al-Fatihahnya? Karena dalam mazhab Syafi'i, mengulang Al-Fatihah bagi makmum wajib. Ya, dalam mazhab Syafi'i, tidak bisa hanya mendengarkan bacaan imam, tetap ulang Al-Fatihah. Nah, jadi misal ketika dia datang, dia masih sempat banyak baca Al-Fatihah, dia tidak perlu langsung rukuk bersama imam. Kalau posisinya memang dari tadi dia sudah bersama imam, itu muwafiq. Boleh ketinggalan dua rukun fi'li bahkan. Yang tidak boleh, rukun fi'li ketiga imam lakukan, kita masih berdiri. Itu yang tidak boleh. Jadi misal kita baca Al-Fatihah. Ini kita posisi kita bukan masbuk baca Al-Fatihah. Karena kita model agak lambat bacaan, imam sudah rukuk. Nah, kita tidak rukuk dulu, berarti ketinggalan satu rukun fi'li. Imam i'tidal, kita masih Al-Fatihah, berarti ketinggalan dua rukun fi'li. Itu masih boleh. Tapi begitu imam sujud, mau sujud, kita tidak boleh lagi posisi berdiri. Karena kalau masih posisi berdiri ketika imam sujud, berarti kita ketinggalan tiga rukun fi'li. Batal solat. Bukan batal jamaah, batal solat. Kenapa batal solat? Karena kita tidak keluar dari imam. Kita tidak memisahkan diri dari imam. Jadi kita ikut-ikut imam, tapi tidak, kita tadi berniat ikut imam, tapi tidak ikut gerakan imam sampai terselang tiga rukun fi'li. Jadi kalau mau sah salat, harus berniat mufaraqah. Baru sah salat, namun tidak dapat lagi pahala jamaah. Tapi salatnya sah. Ya. Tapi kalau tidak niat memisahkan diri, tidak niat mufaraqah, berarti kita ikut paket imam dari tadi. Tapi sudah terselang tiga rukun fi'li. Batal salat. Bukan batal jamaah, batal salat. Nah, ini posisi kalau muwafiq. Jadi sempat dari tadi bersama imam. Nah, itu tidak boleh sampai tiga rukun fi'li terselang dari imam. Tapi kalau posisi kita masbuk. Nah, ini orang kedua. Posisinya masbuk. Masbuk itu datang tapi tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah. Tidak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah. Dia datang, imam sudah di ujung surat pendek. Sudah walam yakun lahu kufuan ahad. Kita datang ni, Al-Fatihah pun kita tidak ada waktu lagi untuk baca. Imam takbir, Allahu Akbar, ruku'. Ini kita sudah masuk kategori masbuk. Apa yang kita lakukan? Tidak disuruh baca iftitah. Jadi jangan baca lagi Allahu Akbar Kabira. Tidak disuruh baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah disepakati ditanggung oleh imam. Maka kita harus baik-baik dengan imam, Pak. Ini imam yang sering tanggung-tanggung Al-Fatihah kita. Jadi apa yang kita lakukan? Kalau mau dapat rakaat, Allahu Akbar. Kalau dalam mazhab Syafi'i, harus terpisah takbiratul ihram. Nanti di sini disebutkan. Washtarat asy-Syafi'iyyah kal-Malikiyyah takbiratul ruku' adda
takbiratul ihram liyudrika juz'an min al-qiyam. Harus terpisah antara takbiratul ihram dengan takbir ruku'. Jadi dalam mazhab Syafi'i dan Maliki enggak boleh begitu datang imam ruku', kita langsung takbir ruku'. Allahu akbar, takbir ruku', enggak ada takbiratul ihramnya. Berarti belum masuk ke dalam solat. Karena solat itu dimulai dari takbiratul ihram. Batal solatnya. Jadi bagaimana? Takbiratul ihram dulu untuk memulai solat. Karena kata Rasulullah, solat itu dimulai dari takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Muftatihatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim, kata Rasulullah. Jadi dikuatkan dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, kalau tidak ada takbiratul ihram, batal solat. Jadi yang harus kita lakukan begitu datang, imam sudah habis bacaan ayat, dia rukuk. Jangan baca iftitah, jangan baca al-fatihah, langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram dulu, ini sekali lipat cukup, langsung takbir sekali lagi, Allahu Akbar, untuk rukuk. Dapat rakaat tidak? Dapat. Karena tadi Nabi menyebutkan yang dapat rakaat, yang dapat rukuk bersama imam, dia dapat rakaat. Walaupun tidak baca Al-Fatihah tadi. Tapi yang tidak mau rukuk, dia datang. Ini masbuk ni, datang. Lalu dia takbir, dia baca Al-Fatihah. Sempurna. Imamnya sudah rukuk, tapi dia menyempurnakan Al-Fatihahnya. Dan posisi dia masbuk. Bukan muafiq. Kalau muafiq tadi boleh sampai tiga rukun fi'li batasannya kan. Tapi dia masbuk. Dia sempurnakan Al-Fatihah. Imam rukuk. Lalu imam bangkit dari rukuk. Dia masih Al-Fatihah. Dapat rakaat tidak? Tidak dapat, Pak. Tidak dapat. Jadi jangan salah-salah faham ni. Dia tidak dapat rakaat. Jadi kalau begitu, nanti habis imam assalamualaikum, assalamualaikum, dia harus tambah satu rakaat. Nah, ini yang perlu kita ketahui di awal. Namun, perbedaan dengan mazhab lain sedikit, waqala al-hanabilah, menurut mazhab Hambali, takbiratul, kalau masalah dapat rakaat dengan mendapatkan rukuk, sepakat. Yang tidak sepakat dengan mazhab Syafi'i dan Maliki, itu mazhab Hambali mengatakan takbiratul ihram boleh digabung dengan takbir ruku'. Dengan alasan boleh berkumpul dua ibadah kalau dari satu jenis. Maka kalau takbir rukun dengan takbir sunnah, takbiratul ihram rukun, takbir sunnah itu sejenis, sama-sama takbir, maka boleh digabungkan. Jadi kalau dalam mazhab Hambali, sekali takbir langsung rukuk, sah. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki tidak sah. Cuma perlu diingat, Pak. Saya selalu mengatakan, ini kita belajar ini untuk membuka wawasan kita. Di luar kita ini ada ulama-ulama dari empat mazhab yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita waktu melaksanakan mazhab Syafi'i. Jadi dengan mengetahui ini, jangan sampai kepala kita merasa bahwa kita satu-satunya berada di alam ini yang masuk surga. Kita pergi ke negara lain, Pak, maka kita harus mengalah dengan mazhab mereka. Dengan apakah mereka merasa kita ahli neraka? Juga tidak. Bapak silakan ke Tunisia, ke Maroko, ke Mesir, masih sama dengan kita, sama-sama bermazhab Syafi'i. Itu ketika terjadi perbedaan, disitulah perlunya ilmu. Namun, jangan terbiasa mencampur adukkan mazhab hanya gara-gara merasa tidak perlu bermazhab. Nah, ini kesalahan paling banyak. Mazhab itu bukan kewajiban untuk diikuti. Namun tidak bermazhab membuat kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Rukun solat pun kita tidak tahu kalau tidak bermazhab, karena tidak ada hadis yang menyebutkan rukun solat. Mana yang sunnah solat? Cuba sebutkan hadis, enggak ada.
yang diatur sunnah solat ini, rukun solat ini, pembatal solat. Nabi enggak menyebutkan sekaligus dalam satu hadis. Siapa kerja itu? Ulama-ulama mujtahid. Itulah imam-imam mazhab ini. Jadi mereka bersandar pada Al-Quran, bersandar pada sunnah, lalu dikeluarkan semuanya untuk dimudahkan orang awam agar memahaminya. Jadi jangan sampai menjadi sebuah pemahaman seakan-akan tidak penting. Namun jangan terbiasa mencampur adukkan mazhab. Jadi kalau terbiasa dengan Hambali, ya satu rukun, satu urusan solat Hambali saja. Kalau dengan Syafi'i, ya Syafi'i saja, supaya tidak ada yang mengatakan bahwa amal kita itu batal. Karena kalau sudah campur aduk, itu mazhab pulan mengatakan amal kita batal. Nanti mazhab lain juga mengatakan amal kita batal. Nah, ya, itulah ilmu seputar tentang ijtihad sekilas. Ya. Baik, sudah, itu pertama. Itu yang kita bahas pertama di malam ini. Jadi, simpulannya, dapat disebut dapat rakaat dengan dapat rukuk bersama imam. Maka yang masbuk, takbiratul ihram, segera rukuk. Ya, segera rukuk melalui takbir rukuk. Tidak perlu membaca apapun kalau dia sudah tidak cukup waktu lagi untuk membacanya. Berikutnya, permasalahan berikutnya. Wahal yarka' man adrakal imam raki'an dunas saf. Apakah boleh untuk mendapatkan rakaat seseorang rukuk duluan tapi belum masuk ke dalam saf? Ini kan cerita ada orang kejar-kejar supaya dapat rakaat. Masuk dari pintu, dilihatnya imam rukuk. Lalu dia karena ingin sekali supaya enggak bertambah rakaatnya, dia ingin kali agar dapat tu rakaat, dia rukuk dari pintu. Ini saf, dia enggak masuk ke saf, dia rukuk dari pintu. Apakah dihitung itu dapat rakaat padahal dia belum masuk ke dalam saf? Berbeda tadi cerita kalau orang masuk dalam barisan saf lalu dia rukuk bersama imam, itu tidak ada permasalahan, berarti dia rapat kalau dia dapat rukuk bersama imam. Sekarang dia rukuk sendiri di belakang, belum masuk ke dalam saf. Apakah itu dihitung rakaatnya dan apakah itu boleh? Nah, menurut jumhur ulama, menurut jumhur ulama selain mazhab Malik, jadi Hambali, Syafi'i, Hanafi mengatakan la yarqa' dunas saf illa idza masya wa dakhala fi saf qabla raf' al-imam ra'sah min ar-ruku'. Tidak boleh seseorang melakukan rukuk sendiri di luar saf. Jadi dia rukuk sendiri di luar saf, dia enggak masuk ke dalam saf. Illa, kecuali idza masya wa dakhala fi saf qabla raf'il imam ra'sah min ar-ruku'. Baru boleh kalau dia yakin dia dapat rukuk bersama imam saat dia berjalan ke dalam saf, imam belum bangkit dari rukuknya. Jadi kalau mau melakukan rukuk sendiri di belakang, baru rukuk imam sudah bangkit sedangkan dia masih berada di luar saf, itu tidak boleh. Arti tidak boleh, kalau dia lakukan maka tidak sah solatnya. Jadi dia rukuk sendiri di saf kelima, padahal saf cuma ada dua misalnya. Dia rukuk di sana, enggak masuk dalam saf, maka solatnya tidak sah. Kecuali dia niat mufarakah seperti tadi, dia niat berpisah dari imam. Itu sah solatnya, namun enggak dapat pahala jamaah. Baru boleh dia rukuk di saf kelima. Ini buru-buru dia datang, enggak sempat lagi masuk. Dia rukuk di saf kelima. Imam baru saja rukuk dan dia yakin dia berjalan sedikit-sedikit masuk ke saf, imam tidak bangkit dari rukuk.
mungkin yang masbuk ini mengetahui tipe imam ni tipe agak lambat sedikit bangun dari rukuk. Dia datang ke saf kelima, dia langsung rukuk, enggak sempat lagi masuk ke saf kedua. Lalu dia jalan sedikit-sedikit dan imam belum bangkit dari rukuk selama dia jalan. Sampai ke dalam saf imam belum bangkit, maka salatnya sah sama seperti au ya'ti akhar fayaqif ma'ahu. Atau dia tetap berada di saf ketiga, misal contohnya sendiri rukuk, sama seperti ada orang lain yang menemaninya, berarti dianggap sudah masuk ke dalam saf. Nah, begitu yang diijtihadkan oleh jumhur ulama. Nah, jadi yang enggak boleh itu ketika kita rukuk sendiri di belakang sedangkan kita tidak masuk ke dalam saf dan imam bangkit dari rukuknya. Kita masih baru mulai rukuk. Tapi kalau kita berada di saf belakang dan kita yakin sambil berjalan ke depan sambil rukuk itu bisa masuk ke dalam saf dan imam belum bangkit, maka salatnya sah. Ya. Kalau itu dilakukan, tapi tidak boleh diulang untuk kesekian kalinya seandainya dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya tidak baik, pekerjaan seperti itu, makruh seperti itu. Ini pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hadis dari riwayat Bukhari, anna Abu Bakrah intaha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqi'. Pernah Abu Bakrah, bukan Abu Bakar. Abu Bakrah, berbeda, orang yang berbeda. Dia masuk ke dalam masjid untuk mengikuti salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa raqi'. Sedangkan Nabi di saat itu sedang rukuk. Ketika Abu Bakrah masuk dalam masjid, Nabi sedang rukuk. Faraka'a, ruku'lah Abu Bakrah qabla ayasila ila saf. Jadi Abu Bakrah ini rukuk duluan dari belakang sebelum masuk ke dalam saf. Sudah rukuk duluan dia di sana. Fazakara zalika lin Nabi, selesai salat diceritakanlah kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Rasulullah memanggil Abu Bakrah dan mengatakan, zadakallahu hirsan, semoga Allah menambah semangatmu ibadah. Wala ta'ud, tapi jangan lakukan lagi setelah ini. Nah, jadi dalam hadis itu, hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi tidak menyuruhnya, falam ya'murhu bi'i'adati sadah, Nabi tidak menyuruhnya untuk mengulang salat, namun Nabi hanya melarang jangan diulang. Maka perbuatan seperti itu tidak boleh dilakukan dalam keadaan sudah tahu bahwa itu tidak baik. Dan itu tentunya maksud Nabi tidak baik, bisa mengurangi pahala solatnya. Ya. Tapi masih sah kalau imam belum bangkit dari rukuk. Kita jalan sambil rukuk sedikit-sedikit. Ya. Ke depan untuk mengisi saf. Nah, itu kan tapi sudah nyan itu sudah ini sekali itu Pak itu. Pak sudah sampai pada puncak, kita memang nekat sekali untuk mendapatkan rukuk bersama imam. Sebenarnya enggak perlu sampai ke situ. Tinggal nanti masbuk kurang satu rakaat, tinggal tambah. Itu lebih menjaga kekhusyukan kita daripada ya plung-plung dalam khusyuk jalan sikit-sikit, dalam rukuk jalan sedikit-sedikit begitu Pak. Itu kan tidak baik. Walaupun masih sah kalau imam tidak bangkit dari rukuk sampai kita masuk ke dalam saf. Tapi kalau sempat kita rukuk di belakang, imam bangkit dari rukuk, sedangkan kita belum masuk ke dalam saf, batal solatnya. Okay, baik, ini permasalahan yang kedua di malam ini. Berikutnya, al-masyu lil jama'ah. Hukum berjalan ketika sudah terlambat mengikuti jamaah. Yustahabbu liman qasada al-jama'ah ayamshi ilaiha wa alaihi bisakinati wal wiqar. Yang pertama, barang siapa yang
ingin melakukan salat jamaah, maka disunnahkan untuk berjalan dengan keadaan tenang dan bersahaja. As-sakinah wal-wiqar. Jadi kita ini kalau mau salat jamaah, ketika azan berbunyi, wuduklah dari rumah. Lebih bagus wuduk di rumah, Pak. Kenapa? Kita mulai dihitung, dihapuskan dosa, diangkat derajat, itu setelah berwuduk sempurna. Wuduk, kemudian berjalan dengan tenang sambil menunggu selesainya azan. Itu semua kaki yang melangkah dihitung pahala. Dihitung pahala, dihapuskan kesalahan, diangkat derajat dalam hadis Nabi SAW. Banyak hadis Nabi yang mengatakan keluar dari rumah dalam keadaan sudah berwuduk, bagus, baik. Nah, itu semua mendapatkan pahala besar. Namun bagaimana kalau seandainya kita terlambat, sudah iqamah? Apakah masih disuruh berjalan atau disuruh berlari? Kalau bawa motor masih bolehkah 60 atau harus 160? Ini sudah iqamat. Kalau tadi kan aman, pas bunyi azan, wudu, jalan, itu pahala semua itu. Sekarang terlambat, maka lihat hadis Nabi SAW. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Tirmizi, dalam hadis riwayat jamaah kecuali Imam Tirmizi, dari Abu Hurairah, juga dari Sahih Bukhari Muslim. Rasulullah berkata, "Iza sami'tumul iqamah," kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, "famshu ila salah," tetaplah engkau menuju ke tempat salat. Ini maksud bahasa Nabi pertama apa? Jangan sampai diperdaya oleh syaitan. Syaitan akan berkata begini, "Udah qaman, enggak usah lagi ke masjid. Terlambat juga nanti. Salat aja di rumah." Begitu kata syaitan. Makanya kalau istri yang mengatakan itu, "Ana payah ana ja'li, ka qaman." Siapa yang syaitan? Istri. Nabi mengatakan, kalau engkau sudah dengar iqamah, tetaplah ke masjid. Wa'alaikumus sakinati wal wiqar. Berjalanlah tetap dengan tenang dan bersahaja. Tetap disuruh berjalan dengan tenang dan bersahaja. Wala tusri'u, jangan cepat-cepat, kata Rasulullah. Maksud jangan cepat-cepat, bukan sengaja lambat-lambat. Lambat, dari sana dia jalan dua satu rakaat tu. Sampai ke sini, empat rakaat. Udah empat rakaat dia masih di jalan, Pak. Bukan begitu. Maksud jangan cepat-cepat, janganlah engkau berlari. Fama adraktum fasallu, berapa rakaat yang kau dapat, salatlah. Wa ma fatakum fa'atimmu, berapa rakaat yang kurang, sempurnakanlah, kata Nabi. Nah, jadi ini yang dimaksud adalah kita ini ketika sudah iqamah, imam takbiratul ihram itu sudah dalam suasana salat itu, Pak. Maka yang masbuk pun itu jangan sampai mengganggu suasana salat itu. Nah, maka dijelaskan oleh para ulama, menyebutkan annahu yajuzul isra' li idrakis salat ma'al jamaah bila khabab, dibolehkan berjalan sedikit cepat untuk dapat salat jamaah, tapi bila khabab. Apa itu khabab? Khabab itu ay harwalah wa hiya madunal jari, iaitu berjalan. Bapak ingat waktu umrah, dari waktu sa'i antara lampu hijau dengan lampu hijau, itu disebut khabab, berjalan seperti sedikit berlari, jalan cepat. Itu pun tidak disuruh. Jadi jalan cepatnya jalan cepat, maksudnya jangan lambat, tetapi enggak disuruh untuk jalan cepat-cepat, enggak disuruh begitu. Ya. Kalau khabab saja enggak disuruh, apalagi ajariyu. Wal jariyu aula, lari lebih tidak disuruh. Kenapa begitu? Li'annaha tuzhibul khusyuk. Karena dengan berlari dan berjalan tergesa-gesa, engkau tidak bisa lagi khusyuk dalam solatmu. Coba lihat, Pak, fenomenanya. Ada orang yang ngejar-ngejar supaya dapat rakaat, bertuh kepelung dari rumah, Pak. Dari rumah, begitu iqamah, ya, diambil sandal, di pintu masjid, sandalnya tercampak entah ke mana.
Dia sudah buka pintu ni, sandal tercampak entah ke mana. Masuk dalam pintu, gerubuk-gerubuk masuk. Dia lari untuk sapa solat. Itu dalam solat rakaat pertama, Pak. Itu tidak baik. Malah solat seperti itu yang membuat tidak dapat pahala jamaah. Bahkan bisa tidak diterima sama Allah. Karena inti solat adalah khusyuk. Yang beruntung di hari kiamat cuma yang khusyuk. Solat sah. Cukup syarat, cukup rukun. Khusyuk tidak dapat, tidak makbul. Kerja capek, gaji tidak ada. Nah, maka, tidak perlu berlari-lari. Tertinggal, ya sudahlah. Jadi kita jalan saja seperti biasa. Nanti ada orang yang naik motor mengatakan, pekan hana jak bagah bacut. Hana pupu. Yang penting, khusyuk. Itu sudah betul. Tapi jangan sampai khusyuk di jalan, tidak dapat satu pun rakaat di masjid. Khusyuk dia jalan di jalan. Dia tidak dapat di masjid. Hanya salah juga. Nah, jadi maksudnya, usahakan perkirakan dapat. Oh, tiga rakaat tertinggal. Tidak mengapa. Orang masbuk itu, kalau masbuknya karena uzur dari Allah, sakit perut. Bukan duduk-duduk dia. Memang tadi sudah siap. Pas mau jalan, sakit perut. Tiba-tiba motornya macet. Atau meletus bannya, meredak ban, atau apa sajalah yang datang uzur dari Allah. Masbuk dia, dan baru kali itu dia masbuk, tidak sering dia masbuk, pahalanya sempurna. Walaupun tertinggal tiga rakaat. Tapi kalau sudah masbuk terus-terusan, itu yang dianggap membiasakan masbuk. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.